Nah, apa nih? Gimana nih? Mau nggak nikah sama Anyun? So, coba kuyang apa lagi coba Anyun? Walaupun banyak kuyangnya saya fisik ya. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin vlog karena aku udah lama banget nggak bikin vlog. Jadi di sini ada di lokasi syuting dan kebetulan ada teman lama aku, itu dia Anyun. Tapi dia lagi tidur. Aku pengen bangunin dia tidur aja kali ya, karena aku udah mau selesai mau pulang tapi dia tetap tidur kan. Aku pengen bikin konten ya. Bangunin gak nih? Bangunin aja ya. Anyun, bikin konten yuk. Bikin konten. Astagfirullahaladzim, Maya Parianti. Oh, yang lagi tidur, jangan dibikin konten, Pak. Lagi anak-anak mimpi, malah ngurusin konten. Itu udah direkam. Wah, astagfirullahaladzim, mata. Biar mau aja, biar cepet. Jadiin 10 menit aja deh. Ya, Pak. Ayo, Pak. Ngantuk, Pak. Sibuk kegiatan Anyun tuh, Pak. Kamu bikin konten pagi nih. Di sinetron, malam film. Di film. Ah, udah kayak Api Ahmad, Pak. Banyak kegiatan. Jadi enggak mau bikin konten walaupun udah banyak kegiatannya. Ayo bikin konten. Bikin konten apaan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Kan ini vlog punya apa YouTube-nya punya apa, karena usnya tuh kalau yang tiap yang mau bikin YouTube tuh udah disediain kontennya mau apa kan. Anyun sebagai narasumber udah tinggal ditanya-tanya, kali ini mah nanya lagi bikin konten apa. Lieu Pak Anyun ge Pak mun kieu mah. Iya, Rafa juga bingung tadi pas ngeliatku ada Anyun ya, perasaan dia lagi syuting sinetron, ku dia ada di film juga ya. Karena di calling Pak sama Anyun butuh uang, jadi makanya kesini. Kalau nggak di calling makan kesini. Ya udah, kita bikin konten ayu, tapi nggak tahu konten apaan. Terus kontennya mau apa Pak? Duh. Ini nggak apa-apa sponsor ya? Nggak apa-apa kan bangun tidur. Oh iya betul tidak apa-apa. Udah mantap. Kok sedikit banget sih minumnya? Kalau film tolak angin apa? Nggak ngaruh kayak apa sih, emang banyak, kalau banyak mah kuli bangunan Pak. Anyun, kita bikin konten apaan ya? Ini aja. Anyun. Udah apa? Lama gak ketemu, kangen gak? Tahu ya bener, asli. Anyun itu udah lama, berapa tahun gak ketemu ya? 2 tahunan lah ya, lebih lah ya. Dulu tuh saya itu project Anyun sama Arafah tuh. Sekarang kan Arafahnya udah terlalu sibuk, udah terlalu terkenal. Jadi jarang ketemu. Mana ada? Anyun yang paling sibuk. Yes, Arafah. Anyun mah stripping sinetron ya, kalau Arafah stripping film. Gokil bro, film stripping. Stripping sinetron itu lebih banyak duitnya daripada syuting film. Apa, stripping film lebih banyak kena apa? Coba lihat semua... HP-nya apa? Coba lihat HP-nya apa? Kemarin kalau nggak salah Samsung S9. Sekarang HP-nya apa? Sekarang. Tuh kan. Apa kalau minum obat yang itu tablet diminum? Diminum nggak? Diminum. Kalo... ditelan. Oh ditelan. Kalau aja mau ditempel ke belakang jadi 2. Gak sombong Pak, karena mungkin ini jadi ya di daerah Cikeuk mungkin jarang kalian punya kayak gini, jadi aja kayak bangga banget. Aku juga. Oh iya, tuh lebih sombongan aja Pak tuh. Jadi kalau dijumlahin kayak gini guys, 4. Jadi 4. Sekarang Anyun banyak dong duitnya? Gak banyak Pak, ada lah. Tapi duit ada, tapi pasangan gak ada. Terangkanlah. Terangkanlah. Nah itu tuh kadang suatu kadang kita dulu mah ada pasangan, uang gak ada. Sekarang ya ada uang, pasangan yang gak ada. Kadang gitulah. Tapi ya mau gimana lagi lah. Umur Anyun berapa sih? 28, tua Pak. Nikah belum coba. Ini udah diambang kalau umur segini ya. Kalau menurut aja umur 28 tuh udah kayak diambang-ambang kayak ambang ini, ambang laut. Ambang batas. Ya, nah, itu anang batas. Apa lucu aja. Soalnya teman-teman aja udah pada nikah, Pak. Jadi
kayaknya udah nggak bukan nggak ada teman Arafa lagi. Arafa belum nikah. Karena umur Arafa kan masih muda. Tapi kan Arafa teman Aanyun. Nggak, maksudnya tuh pak teman yang cowok pak yang seumuran Aanyun yang umur segitu udah pada nikah. Hmm. Bukan teman yang seumuran Arafa gitu. Jadi. Tapi dia HP-nya iPhone 11 tuh. Nggak semua temen juga semua HP-nya harus iPhone 11, Pak. Ada juga yang HP-nya Maxtron, Mito, ada Taxco tuh ada tuh. Terus sekarang mereka bahagia gak yang udah nikah? Nah itu, awal-awal tuh dia kadang suka bilang kan dia, bukan nggak tahu bahagia apa enggaknya, karena nggak bisa dinilai dari obrolan gitu juga doang kan. Cuma kayaknya tuh sekarang tuh lagi ada di tahap kayak teman-teman aja sama udah pernah nikah nih, jadi kayak udah nggak ada teman. Tapi Aanyun nggak mau nih nikah paksaan, karena ngelihat teman-teman, karena kan nikah harus bener-bener dari hati. Antara yang apa mau nikah sama Aanyun? Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Aanyun cewek apa cowok? Cowok. Nah kalau cowok boleh, tapi Aanyun harus bisa sebutin nama Alfa dulu dengan jelas. Astagfirullahaladzim. Nanti gimana kalau mau nikah tapi namanya salah, kan gak bisa. Iya ya, Aanyun kalau ijab kabul sama dia susah. Saya terima nikahnya Arafa Hayanti, ulangi lagi. Iya. Saya terima nikahnya Arafa Hayanti, ulangi lagi. Yang ketiga harus mau gak mau usah kan. Akhirnya saya terima nikahnya Deddy Mulyana. Gak tahu siapa tuh Deddy Mulyana. Aanyun kan udah sering banget ya main film. Anjoy, apalagi film setan kan. Iya, sering banget. Lu pernah gak ada apa? Kejadian mistis-mistis apa gitu, setan-setan? Nah, Aanyun tuh aneh, Pak. Padahal Aanyun tuh main film tuh parah banget, Pak. Aanyun kan main film jadi pocong, Pak. Beneran jadi pocong. Terus? Di make up-in pocong, bener-bener kayak pocong. Itu kalau pocong asli lihat Aanyun kayaknya takut dah. Karena lebih takut Aanyun dibanding pocong asli. Beneran, Pak. Itu ada nanti filmnya Joik Salawe. Kapan tuh? Tanggal 26 Maret. Terus habis itu ada apa lagi? Enggak, itu udah bahwa itu film Susana. Setelah itu ya kemarin Si Manis Jembatan Ancol. Terus yang Nightmare Side The Movie. Terus yang Omah belum tayang juga. Banyak sekali film itu, Giba ya ini juga. Tapi untungnya tuh Aanyun enggak ada kejadian aneh-aneh, Pak. Kayak kemarin yang syuting film yang Aanyun jadi pocong, padahal itu Aanyun adegannya itu benar-benar masuk ke dalam kuburan. Sumpah, itu di kuburan asli. Terus? Dikubur beneran? Iya, sumpah, Pak. Terus pikiran Aanyun gimana? Nah, ini nih lucunya ini. Harusnya itu, adegannya itu kan si Viko sama si Kang Ju itu ngangkat Aanyun bakal bisa. Itu kita cuma punya waktu tuh Aanyun tuh cuma apa, semenit gitu. Karena kalau semenit, napas abis, benar jadi pocong asli tuh. Iya, asli. Ini Viko sama Kang Ju malah improve. Jadi dia ngobrol, malah mau nyai lucu, lupa di bawah tuh ada Aanyun. Gak inget. Waduh, itu PR banget lah itu syuting, tapi pengalaman Aanyun untuk jadi pocong ternyata susah. Tapi setelahnya tuh aman sih. Yang paling berat itu yang Aanyun yang jadi pocong itu sih yang pengalaman paling susah buat Aanyun kalau film itu. Kalau yang lain sih yang paling yang film Nightmare kemarin yang apa Aanyun jadi satpam. Jadi cuma kita pas syuting filmnya cuma ditakutin doang adegannya. Tapi nggak ada yang untungnya Aanyun nggak ada. Kalau apa nih gimana film? Enggak ada juga sih. Yang penting sih kan karena kalau kita syuting film itu tuh di tempat-tempat yang tayam ya, tempat-tempat yang angker. Yang penting kitanya jangan angker. Aneh-aneh. Ya yang nakutin gitu. Masih yang aja serem. Gitu ya. Saya kan ada ya aja yang bikin takut. Yang penting kita jangan aneh-aneh, Pak. Yang penting mah kita izin di situ kita mau syuting, jangan ngelakuin hal-hal sompel atau aneh. Aman sih. Menurut aja sih. Wih, banyak banget ya pengalamannya Aanyun film horor guys, pasti ya, kebayangkan duitnya banyak. Gimana sih rasanya duit banyak? Kaget. Kagetnya gimana? Waduh, itu kaget sinetron. Kalau kaget film kan? Bener-bener. Kalau sinetron harus ada gerakan ini badan, Pak, kalau kaget. Wah. Film. Apaan tuh? Lebih santai ya? Lebih santai. Karena kalau film tuh takutnya di take-nya tuh berkali-kali dan lupa. Iya. Karena harus sama persis. Kalau sinetron kan harus ada kejut, kaget. Ada apaan tuh? Wah, gitu. Harus benar lebay gitu lah. Harus lebay. Tapi Aanyun pulang ke Rancaikek terus apa di netepi Jakarta?
kalau saya masih kosan di Jakarta, tapi kalau nggak ada kerjaan Ajim pulang ke NCK. Udah punya mobil ya soalnya. Tapi Ajim nggak bisa bawa mobil, Pak. Waktu itu pernah yang kata Ajim mogok mobilnya yang sama cewek. Iya, itu mobil dulu tuh Ajim tuh yang mobil. Itu berarti bisa bawa. Itu teman Ajim yang bawa. Ah udah Pak, jangan dibahas itu ya Pak. Nanti dia nonton. Enggak. Tapi Ajim PA tuh nggak bisa bawa mobil tuh karena beberapa Ajim dapat peran tuh ada yang suruh jadi bawa mobil jadi sepi ya. Oh iya. Kenapa kok nggak belajar? Nggak tahu Pak, Ajim tuh kayak aneh kalau naik mobil tuh Pak. Anehnya? Kan kalau naik motor tengah-tengahnya sih, kalau mobil kan ini agak jauh jaraknya kayak beda. Nggak terus dianya tuh nggak kayak setir motor gitu. Ya iyalah, kalau mau kayak setir motor itu bajai namanya, bukan mobil. Jadi sayangnya Ajim pakai motor aja. Mobilnya dipakai siapa? Dipajang, jadi buat hiasan di rumah. Orang-orang bikin hiasan tuh kayak pot-pot Gucci, ya ini Gucci. Mobil langsung, gede langsung. Biar disangka orang kaya banget ya? Iya, biar kelihatan. Karena orang tahu rumahnya kelihatan. Rumahnya aja yang mana? Itu yang ada mobilnya. Nah, itu benar Pak, itu. Orang tuh gitu, kalau di daerah di kampung tuh tahu itu patokan gitu. Bisa tersukses tuh dari mobil sama keluar negeri sama naik pesawat. Iya. Jadi kalau Anjun udah keluar negeri, kaya. Sukses, ya? Iya. Kalau udah naik pesawat, sukses juga. Kalau punya mobil, sukses juga termasuk. Itu ciri-cirinya. Dan berarti banyak cewek yang mau dong sama Anjun di kampung Anjun, karena kan Anjun udah terbilang sukses. Karena ya itu Pak, karena kan udah umur Anjun segini udah nggak bisa pengen pacar. Kalau apa kan masih bisa untuk menjalin masih pacaran dulu. Kalau Anjun kan udah begianya nggak mau pacaran, pengen ke depan menjalin sebuah komitmen yaitu nikah. Nah itu yang agak susah. Oh, cewek-cewek nggak ada yang mau diajak nikah. Dengan A Anyun sesukses ini, cewek-cewek nggak ada yang mau diajakin A Anyun nikah. Nah itu makanya nggak tahu nih. Padahal Anyun udah. Nah apa nih? Gimana nih? Mau nggak nikah sama Anyun? So coba kurang apa lagi coba Anyun? Walaupun banyak kurangnya saya fisik ya, banyak. Tapi kan dari kekurangan jadi kelebihan, Pak. Iya, benar-benar. Tuh. Mau sih ya. Sama apa kan itu pasti tanya ya hidupnya tuh. Itu tuh, wah dibantu tuh sama Allah tuh. Yes. Tuh apa nih, sama Anyun tuh. Iya. Insya Allah, Pak, kalau nikah sama Anyun hidupnya tuh pasti bahagia. Menderita, Pak. Yakin. Ya udah cepet-cepet nikah, A. Siapa? Makanya, Pak, doain Anyun semoga cepet nikah. Tapi yang penting sih sebelum nikah tuh Anyun pengen bahagia orang tua. Kan udah bahagian orang tua. Iya sih, tapi masih belum lah. Nah, mungkin karena A Anyun tuh bingung nih bahagian orang tuanya tuh bahagiainnya kayak gimana. Iya kan sih. Kita bingung ya bahagian orang tua. Betul. Jadi Allah tuh bingung kan. Nih A Anyun mau bahagian orang tua baru nikah. Nah, dia udah bahagia belum nih emaknya ya? Gitu. Nah, itu sih betul. Karena Anyun tuh masih ada ketakutan kalau Anyun nikah, Anyun takut enggak bisa ngebantu orang tua. Takutnya kayak gimana coba? Takut film. Nah, jangan terlalu kaget. Takut karena nggak bahagia orang tua. Udah kayak Jawa Hardian deh, gila Anyun. Jawa Hardian banget dah lu emang. Lu tuh harusnya punya list ngebahagiin orang tuanya, ngapain umroh atau enggak apa-apa. Nanti Allah catet kan. Oh iya nih. Tapi udah Pak, udah gue pengen ini, pengen ini. Udah, tapi udah semuanya. Kalau umroh pas kemarin tuh ibu kaget, malah sakit. Kagetnya sakit. Lebih dari sinetron dan film loh. Ya itu tuh langsung sakit. Pusing banget gua. Pusing. Langsung kepikiran karena kan ibu belum pernah naik pesawat. Oh iya benar. Belum siap jadinya. Terus habis itu? Jadi belum umroh? Belum, nanti insya Allah lah. Nah iya, jadi awal tuh nggak tahu nih Anyun mau nikah kapan karena Anyun bilangnya kayak gitu. Iya nggak sih. Boleh tahu ngomong kayak gitu, A. Kalau saya pribadi Anyun belum siap, tapi kalau ngelihat orang lain udah pada nikah Anyun, iya jujur. Itu karena seumuran Anyun udah pada nikah. Anyun kok belum. Tapi kalau saya ini pribadi saya belum siap. Ya udah, berarti itu. Ditulis sama malaikat nih yang sebelah A Anyun nih. Anyun belum siap menikah. Enggak tahu tuh sampai kapan ya enggak tahu karena kan Anyun cuma bilang saya belum siap. Tapi kan kalau yang ditanya sekarang apa kan sekarang kan belum siap. Belum siap. Iya berarti sama malaikat. Tahu kalau bulan depannya kan atau minggu depan Anyun berubah pikiran. Nah, iya, buru-buru kabarin takutnya. Iya. Berarti Anyun ngabarin ke Eva dulu ya. Pak, Anyun siap nikah nih. Nah, langsung malaikat nyatakan oh ini. Sudah siap nikah nih dia. Siap nikah. Enggak tahu tapi kapannya siap doang kan. Oh iya benar. Padahal ada tanggal yang bagus sekarang. Kapan? 20/02. Udah lewat, Bedun. Hah?
Oh iya udah lewat ya. Oh iya ya. Enggak ada lagi Pak yang bulan Oktober. Gua tahu. 03/03/2030. Itu lama, Pak. 10 tahun lagi. Oh iya. Ini 10 tahun lagi 39, Pak. Enggak apa-apa. Kan jodoh itu bukan target, kan? Tahu, Pak. Nanti kalau Anjun punya anak bilangnya Anjun bukan bapak, kakek, Pak. Jaraknya jauh, 40. Yang penting kan nikah itu bukan secara paksaan. Nah, iya betul sih, betul. Enggak usah ditarget sih. Umur kita kan kita enggak tahu jodoh kita ada di umur berapa. Ya, tentuin aja tanggalnya, bener. Kan? Siapa tahu jodohnya wasiat bapak. Dah. Jodoh wasiat bapak dong. Anjun tidur lagi, makasih ya kontennya. Siap, sama-sama Ayapa, sukses juga buat Ayapa. Pokoknya. Tidur lagi aja nggak apa-apa, orang nggak di-tag Anjun hujan. Oh, udah nggak ngantuk lagi udah ditanya-tanya gitu kan. Udah, makasih kak. Sama-sama Ayapa, mantap. Makasih kak. Makasih dong. Konten dadakan. Siap, mantap. Pusing nggak dibangunin? Pusing dikit sih. Tapi seneng nggak? Seneng. Oke, tapi ini nggak dibayar. Nggak apa-apa. Yaudah guys, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mantap. Oke, jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cadel, harap berhenti. Dadah. Thank you for watching guys, I love you.